Pernah ngerasa bingung nggak gimana caranya ngumpulin feedback spesifik untuk demo game kamu? Steam sekarang punya solusi dengan fitur store page yang terpisah untuk demo. Di Neckfest Oktober 2024 ini, kamu bisa buat store page khusus untuk demo game kamu. Ini artinya, kamu bisa kasih deskripsi spesifik tentang fitur demo, dan pemain bisa ninggalin review khusus buat demo itu. Bagusnya lagi nih, review itu nggak bakal ngaruh ke full game kamu. Jadi kalau misalkan ada feedback negatif, itu hanya untuk demonya saja. Fitur ini bakal berguna banget buat kamu yang lagi ngembangin game dan mungkin butuh feedback lebih awal dari playernya. Dan nggak cuma itu, sekarang kamu bisa nih install demo dan full game di Steam Library secara bersamaan. Ini bikin proses testing bisa jauh lebih mudah, nggak perlu repot-repot lagi ganti-ganti akun. Jadi kalau kamu lagi nyiapin nih demo buat Neckfest, coba deh manfaatin fitur ini. Feedback yang kamu bisa dapetin nanti bakal ngebantu banget ningkatin kualitas dari game kamu. Semoga bermanfaat.